Belum tuntas persoalan mobil dinas baru, kini Gubernur Sumbar kembali menjadi sorotan karena beredarnya surat permintaan sumbangan penerbitan buku yang ditandatanganinya. Surat itu ditujukan kepada seluruh pelaku usaha di Sumatera Barat. Polresta Padang membawa 5 orang yang diduga melakukan penipuan pada tanggal 13 Agustus lalu. Kelima orang tersebut diperiksa karena mendatangi para pengusaha bermodalkan surat berlogo Gubernur Sumatera Barat dan bertanda tangan Gubernur Mahyeldi. Para peminta sumbangan tersebut mengaku telah memperoleh dana sekitar 170 juta rupiah. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, petugas tidak melakukan penahanan terhadap mereka karena surat yang dibawa merupakan surat asli yang ditandatangani gubernur, kelimanya berstatus wajib lapor. Sementara Gubernur Sumbar menolak berkomentar atas kasus ini. Lakukan pemanggilan terhadap pihak Bapeda Provinsi Sumatera Barat dan Setda Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga ada seseorang yang menjembatani dengan pihak gubernur berdasarkan keterangan dari kelima orang yang telah kita amankan ini. Ini bertujuan untuk mencari atau mengetahui kebenaran apakah surat yang dikeluarkan atau yang ada ini benar dikeluarkan oleh pihak provinsi atau bukan. Karena dengan keterangan dari pihak provinsi dapat membuat terang perkara ini nantinya. Mobil nanti itu urusan yang lain nanti. Bapak minta mobil aja hari ini. Nanti mobil aja dulu. Ya, nanti biar kita lanjut. Ini nanti ini kita serahkan yang mobil dulu. Nanti itu ada yang...